Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe, and komen-komen yang banyak, dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Lagi mau makan di Banjar. Patin bakar. Captain, selamat. Hai, selamat makan. Mas, selamat, selamat makan. Selamat makan. Patin bakar. Pakai kangkung, pakai toge, pakai sawi, sayur. Pakai bapau durian. Bapau durian dessert. Mana yang dong? Dessert, dessert, dessert. Padang gurun. Padang gurun. Ya, Mbak, ayo Mbak lanjut foto. Fotoin istri dulu, laporan. Pap dulu. Bapak-bapak banget ya fotonya begini gitu ya. Ini bapak banget. Mbak, ini gua ambil setengah aja dulu ya. Setengah kan, Cap. Masih kan ini temuannya. Temu aja mau biji sama mini. Biar nggak terlalu overpower. Ini ya, Sen. Sen, panas kalau mbak. Sen, kita pakai sen. Bapak coba. Kok kayak piring yang gede. Tuh kan itu gambar. Taruh. Gak muat. Ini nasi, nasi. Sayur, aku mau ini biar biar wangi. Enggak, di sini aja. Kecap ya, Bapak. Ini makan di mana? Tisu mana? Tisu. Tisu. Ini nih, kalau diumpetin. Ya. Biar gak ada yang ngambil. Coba dulu, coba. Oh, panas. Baunya mantap. Terus. Gak kuat tangan. Oke. Boleh. Sip. Kangkung. Toge, kangkung. Sayur biar kuat. Hai. Siap. Ini ntar dulu dah, gak muat piringnya. Mantap nih. Ini siapa? Gak tau. Ya, ini dari toge. Dari toge ya? Sorry ya, ini kena apa? HP, cincai-cincai. Bang, mau cobain patin? Enak loh, Mbak. Serius. Ini sendok apa ya? Apa aja deh udah. Campur-campur aja deh. Kurang kan satu porsi mah. Heeh. Patin ya. Jadi kalau diterima lah. Selamat ya. Udah lah. Makanya saya tiba-tiba pakai toge nih biar cepat dingin. Tahu ya udah dingin. Pakai gua ya. Iya. Aduh. Ini tahuan gua paling gua SK nih. Di grup sudah dibak juga foto-foto yang Baru-baru itu pasti tolong aja, mau beda masih jadi.
kan tanyakan misal orang itu tanyakan alamat gitu tim misalnya the best part ini bakar nih kenapa kah jadi manis minyaknya sayuran hijau toge 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 biar apa? Biar kuat kuat apanya nih? Coba nih mau dong wet ngerem dulu mau kesana gak jadi baik baik kalau yang nitip ya jagain nitip tahu pak ada kan nitip lah kalau di rumah mandiri nitip ada yang sebenarnya acara gitu yang jago bukan kontestan produser gimana dia bisa bikin acaranya bagus banget semua produsernya otaknya gue bayangin ya berapa ribu orang yang diaudisi biar bisa dapat satu kayak gitu ya biar orangnya gak jual, ada ceritanya ada history Masterchef kan juga sama mereka cari jurinya yang pas kontestannya gak tau ada X Factor audisinya berapa kali kalau kalau Masterchef 2 kali gak salah Idol kan 3 kali audisinya katanya iya cuma kan mereka kayak konsepnya beda jurinya jadi idol juga semuanya ya ada Anang ada Judika real itu mereka beda ini mbak tidak prima bisa pulang jalan lagi lapar lagi aduh gue putar pakai kamar pakai kamar gue putar gitu sama terus ngambilnya ke depan lagi ambilnya ke depan aduh jadi pertanyaan kenapa kamar kita nggak di depannya biar deket gitu ya? Iya mas, kemarin tuh apa? Ada yang nanya nggak? Kemarin tuh kan aku yang nanya malam terus tanya ada layan. Layannya kasih depan. Layan dapat di depan dulu kenapa nggak kita captionnya langsung? Apa yang di depan ya? Apa yang depan ribukin buat layan? Gitu.
yang di depan yang dekat sama lobby itu kan. Iya, aku pas masuk ini ada kamar, kenapa gue dikasih yang labirin belakang? Iya, padahal kadang-kadang sepi-sepi aja emang. Iya, ya mungkin udah dibukin buat lain kan atau apa. Atau mungkin kamarnya udah kecil, kita dikasih yang gede gitu, kamar baru. Tidak cukup. Besok tiga lagi. Semangat. Tapi satu. Tadi nawarin tengah-tengah. Begitulah kehidupan. Sayur. Sedikit saya lo sesuai hitungannya. Sambalnya tuh harusnya pakai sambal tuna gitu nggak sih kan? Iya, sambal tuna itu enak tuh. Sambal apa nih? Sambal biasa nih. Blender ini yang kayak. Blender. Hancur begini sambal. Iya mbak, dari kemarin. Iya, masih ada lagi. Masih ada. Emang kayak gitu harus betul-betul ya? Juga sih biasa 3 hari 40 hari mantap Kev. Mantap pancing mania. Aduh iya. Aku juga ngasih PR nih. Satu lagi pak. Ngejek perut udah gak? Pape. Penting nikmat hidup. Betul. Cuma sekali. Satu. Yang penting punya cita-cita. Kurus. Enggak, gue cita-cita kalau di rumah gak pernah pakai baju. Gak pernah pakai baju. Di rumah gak pakai baju. Dan itu cita-cita. Iya, tapi kan kalau gendut kan jelek. Makanya gue gak pakai baju. Oh, kan. Iya. Jadi kalau misalnya nih kan Gojek nih datang marah-marah, gue keluar gak pakai baju. Gak apa. Beneran. Jadi Gojek nih suka nyasar marah-marah gitu telepon. Ya pak, kenapa? Gak jadi marah-marah. Sering banget. Kata istri saya nih, Gojek marah-marah bentar ya. Aku yang ambil ke depan. Kenapa pak? Gak jadi. Enggak pak, yang kali kita di rumah ngapain. Iya. Beda cerita. Kayak di Bali kan cuman gak pakai kaos, naik motor kan. Mau pak? Apa Jo? Enggak. Belum tunai ini tugas negara ini belum. Karena belum habis. Siapa tahu nanti. Oh. Dessert. Dessert.
Durian isinya lama. Apa? Zong. Itu apa sih? Ya, durian? Ini ya, apa namanya? Selai, pas custard, saus durian gitu. Kayak selai gitu. Oh iya. Kirain makan durian gitu. Duriannya ini doang, wangi-wangi doang. Essence doang. Zong. Ini aku mikirnya juga kayak ini tuh durian lumayan gitu. Tapi kalau misalnya ke Medan, coba deh ke Tamat.